Halo semua, dan kembali lagi bersama Kolosal. Guys, ada banyak orang yang belum pernah memenangkan kompetisi, tetapi dengan penuh keyakinan mereka dapat disebut menjadi orang yang sangat-sangat beruntung, karena mereka berhasil menghindari tragedi dan lolos dari kematian. Dan hari ini, Kolosal akan menunjukkan kepada kalian beberapa kasus luar biasa ketika orang-orang ini sangat-sangat beruntung, gak terluka dan tetap hidup. Sebelum kita lanjut guys, mari kita jadikan channel Kolosal menjadi lebih baik dan bermanfaat. Mari bersama-sama buat subscribe, klik notifikasinya, klik like, dan share video dari kita ya. Video ini gak berjudul, tetapi gadis ini ingin merekam seorang laki-laki di atas kendaraan roda 4 saat berada di landasan pacu. Tapi tiba-tiba muncul pesawat dari depan mereka dan tampaknya kecelakaan gak akan terhindarkan guys. Dan ternyata, berterima kasihlah atas kemampuan pilot yang sangat luar biasa sehingga gadis itu tetap selamat dan gak terluka. Kucing beruntung ini pasti menggunakan satu dari 9 nyawanya. Dia membuat kita bergembira dengan muncul dari puing-puing bangunan yang runtuh, guys. Ada seorang wanita dan seekor anjing yang menggunakan lift. Namun ketika pintu lift mulai menutup, anjing tersebut keluar dari lift. Anjing, ngapain keluar lu anjing? Dan ketika lift mulai berjalan seketika itu juga anjing tertarik ke atas. Tetapi beruntungnya ada seorang laki-laki yang menyelamatkannya dengan melepaskan tali anjing tersebut. Dalam video ini, jantung kalian bakal berhenti berdetak sekejap. Pengendara ini ingin melihat pemandangan yang begitu indah dari atas pegunungan. Tetapi perjalanannya hampir saja menjadi yang terakhir kalinya. Hampir saja mendapatkan ajalnya. Perjalanannya di tengah badai yang mengakibatkan longsor dan membuat sebuah batu yang sangat besar jatuh tepat di sampingnya. Untungnya nggak sampai menimpa mobil tersebut ya guys. Video ini menunjukkan ada orang-orang beruntung di dunia. Guys, pekerjaan ini juga sangat beruntung ya. Memanjat tebing ini beruntung karena masih hidup setelah jatuh saat memanjat. Selanjutnya terlihat wanita yang sedang terkena badai hurricane. Dan setelah beberapa saat kemudian dia mengangkat kepalanya. Dan boom. Betapa kagetnya wanita itu melihat traffic light di depan mukanya persis. Di video ini terlihat pengendara yang mencoba overtake sebuah bus, tetapi manuvernya salah guys, dan mobil itu hilang kendali dan ada pengendara lain yang berlawanan arah. Akhirnya terjadilah kecelakaan dengan sebuah truk, dan tetapi pengendara itu masih bernyawa rupanya. Beruntung banget kan? Anjing ini hampir saja mati karena jantungnya berhenti berdetak, tapi dia beruntung menemukan orang yang tahu apa yang harus dilakukan. Setelah beberapa kali percobaan menolong, anjing itu akhirnya ya sehat lagi deh. Supir truk ini kayaknya yakin banget punya waktu buat menerobos palang pintu kereta yang sedang menutup. Dan belum sampai melewatinya, palang pintu kereta itu tertutup dan lewatlah sebuah kereta. Tentu saja kecelakaan pun terjadi. Mantul sekali bosku, kepala truk itu masih utuh sehingga sopir selamat dan keluar dari truk. Seakan-akan gak terjadi apa-apa ya guys. Tentu aja, semua supir rally, maksud kami semua perally tahu kalau olahraga mereka itu sangat berbahaya. Dan pastinya gak pernah terpikirkan oleh laki-laki ini kalau akan terjadi hal yang seperti ini. Kebayang nggak kalau sampai kayu itu menancap tepat di muka dia guys? Terkadang
ada sebuah kasus yang memang harusnya kita nggak lihat ke belakang guys, seperti mantan misalnya. Tapi ini beda, peselancar salju ini nggak tahu kalau ada beruang yang mengejarnya di belakang, dan dia tahu setelah melihat video saat dia berselancar tersebut. Mungkin kalau dia lihat ke belakang saat kejadian, pastinya akan membuat dia panik deh guys. Video-video ini mengerikan, tapi juga membuat kalian percaya sebuah keajaiban. Pilot ini mempunyai masalah dengan mesin pesawatnya dan memberikan tanda untuk menghentikan perlombaan dan mengeluarkan pesawat dari landasan pacu. Tapi sinyal tidak terdeteksi. Dan boom, untung aja nggak kena kepalanya guys. Dan berikut adalah bahaya-bahaya lain dengan kasus sebuah wanita yang menginginkan foto cantik dengan cara mengeluarkan kepala dari jendela kereta yang sedang melaju kencang. Dan ketika wanita itu mulai berpose di depan kamera, sebuah kereta lain dari arah berlawanan melaju dan hampir saja menyerempet kepala wanita itu. Asli ngeri banget ngebayangin guys. Hal yang dia lakukan benar-benar nggak boleh dicontoh ya guys. Mengeluarkan kepala dari jendela dari kendaraan, entah mobil, kereta, apalagi pesawat, itu sangat-sangat bahaya guys. Terlihat seorang pemburu yang sedang mengecek senapannya yang macet, tapi ternyata pelatuknya tertarik dan sebuah tembakan terjadi dan mengenai topinya. Untung bukan anunya ya. Awas lu anjing. Hei, hampir aja lu ketabrak. Pasti jago makan kerupuk. Maksud kami ahli bela diri, guys. Itu kepala dah hampir bocor aja, guys. Ya, namanya mama. Handrem ya ma, alhamdulillah selamat semua ya. Anjay, itu tiang sering fitness kali jadi koko banget. Jadi guys, hati-hati dan selalu waspada dimanapun dan kapanpun kita berada ya. Dan semoga kita selalu dalam lindungannya. Amin. Oke guys, sampai di sini dulu perjumpaan kita ya. Terima kasih.